manusia dan mengandalkan kekuatannya sendiri, karena pasti akan kecewa. Dan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Jangan takut. Ketakutan adalah musuh terbesar untuk melihat kemuliaan Tuhan. Orang yang takut tidak mungkin dapat melakukan sesuatu. Orang yang takut artinya meragukan Tuhan. Orang yang takut tidak punya iman. Hari ini aku berkata jangan takut. Apapun prediksi orang tentang tahun depan, akan ada resesi, akan ada kegelapan, kita akan tetap berkata, aku tidak takut, sebab yang menyertaiku Tuhan yang Maha Kuasa, dan kita selalu bersama Dia. Tidak menjadi lesu.